Aku udah dapat si Madara ya, akhirnya aku dapat si Madara. Ini dapat gratisan lagi. Oke, cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player aja menabung hanya untuk ampasan. Oke, sekarang kita ada di game ini ya, Heroes Combat yang kemarin game baru itu, cuy. Ini aku udah dapat si Madara ya, akhirnya aku dapat si Madara. Ini dapat gratisan lagi, tapi cuman hero-hero R doang ya, hero-hero rare doang. Ini ya dapat si Madara, wih nice. Tapi tetap sih kayaknya di sini tuh paling bagus ya, kalian harus ini, cok. Kalian harus dapat dupenya. Kalau kalian nggak dapat dupenya, tetap menurutku kurang ya. Tetap menurutku kurang, cok. Ntar kita coba dailynya ini. Ini tuh udah hari keberapa ya? Ini masih hari pertama kan ya? Ini harusnya masih climate on hari kedua. Oh, udah hari kedua, cok. Udah reset, anjoy. Udah reset, cok. Jadi servernya tuh bukanya jam 3 sama jam 4 pagi katanya, cok ya. Jam 3 sama jam 4 pagi. Dan ini all friend request are approved. Quick reject. Ya event, tapi ini hari kedua belum bisa diklaim. Kenapa hari kedua belum bisa diklaim? Ini agak aneh, cok. Itu tadi hari kedua belum bisa diklaim. Padahal itu hari kedua, cok. Levis upgrade. Oke, kita coba ini dulu ya. Gacha dulu, cok. Legendary all apa ini? Loh. Wih, nice. Lah, kita bisa ngeklaim terus-terusan, cok. Oke, habis. Ini oh, kalau kita punya hero ya. Hero R, hero SR sama hero SSR. SSR aku baru punya 2 gitu. Oke. Ini apa nih skin? Skin 2. Wah, aku kira bisa diklik. Oke, udah aku klaim semua ya. Trial ini apa? Online pack. Oke. Mana tadi online pack? Kayaknya ini aku harus ngelarin quest dulu deh ya, quest dailynya ini, cok. Ini dailynya ini aku bingung ini, cok. Ini aku hari pertama atau hari kedua gitu. Bentar, mana ya? Tapi kalau di login 7 hari belum. Mana nggak ada jamnya juga ya? Ini aku nggak tahu. Tapi ini udah klaim hari kedua, climate on day 2. Ini udah hari kedua loh. Ya, kita coba summon dulu. Di sini aku udah ada 20 tiket lagi ya. Udah ada 20 tiket lagi. Di sini 16 kali itu kita bakalan dapat SSR. Semoga dapat dupenya Madara lah ya. Jelas, semoga dapat dupenya si Madara. Tapi kalau misalkan dapat Sun God Nika, iya nggak apa-apa, cok ya. Alah, dapatnya si Asuka ya. Asuka tuh sebenarnya kalau kalian top up pertama ya, top up pertama tuh dapat. Ah, ini 31 kali lagi baru dapat, cok. SSR. Tapi kalau kita hoki sebelum 31 kali itu udah dapat ya. Nah, di sini aku masih belum tahu, cok. Ini harus nabung diamond kah atau kita spend di awal langsung gitu. Oke, kita coba beli ya. Kita beli pakai diamond. Tapi harusnya game-game kayak gini itu harusnya ada eventnya ya. Jadi harusnya kalian nabung sih. Tapi karena aku masih belum ngerti, kayaknya aku belajar dulu lah. Nanti tinggal reroll Madara lagi. Ya kayaknya dapat Asuka lagi, cok. Dapat dupenya si Asuka lagi, cok. Oke, ini dapat apa nih? Random hero R 3 biji. Wishlist ini rekrut 38 kali lagi untuk wishlist. Oke, ini apa? Weekly quest. Achievement daily quest. Ini apa? Particular assignment. Oh, dispatch. Kita langsung quick dispatch aja.
Ini nggak bisa refresh kah? Kayaknya nggak bisa refresh deh. Kita langsung dispatch semuanya aja deh ya. Oke. Apa ini? Claim income from transmigration. Oke, ini kita claim. Oke. Ini hari pertama questnya belum kelar juga. Challenge in arena, oh belum. Engage in guild player, belum. Challenge the guild training, buy stamina 3 time. Oke, kita beli 2 kali lagi. Dah. Challenge guild, belum. Raid affinity dungeon. Oh, affinity dungeon. Oke, kita sekalian nyoba, cok ya. Ini jadi Asuka tadi belum kita build, cok. Asuka kita build, cok. Bentar, yang belum rank 2 siapa ya? Ini aja kita ganti ini, cok. Kita ganti si Asuka. Asuka kita naikin ke level maksimal. Kita rank up. Rate 10 kali. Oke, oh udah guild, cok. Udah bisa join guild, udah pada level 2 guildnya. Oke. Mana tadi hero? Bukan line up. Si Asuka ini udah kita rank up. Upgrade-nya ke 26. Terus ini kita start up, cok ya. Kita start up, nice. Udah bintang 2, Madaranya masih bintang 1. Udah, terus si Asuka ini orb-nya kita nyalain, cok. Mana ya cara nyalain orb? Ini orbnya kita nyalain. Oke, ini ini kalau mau kita polish. Ini kalau mau kita start up lagi. Pengenku sih si Madara ya. Pengenku si Madara, cok. Udahlah, gini dulu aja, cok. Ini karena aku nggak cuman dapat SSR 1 doang, tapi aku dapat 2 Asuka. Nggak tahu ya si Asuka bagus atau enggak. Tapi kalau aku ngelihat di tier list dia nggak masuk, cok. Ini masih belum bisa. Oke, kita coba lagi. Oh, masih belum, cok. Ini kan udah. Oh, rank up kedua deh kayaknya ya. Yang ini kita oke, yang ini oke, yang ini oke. Kita rank up. Si Asuka juga kita rank up. Hah? Oh, kita juga masih punya banyak stamina box, cok. Oke, kita rank up. Terus si ini. Oh, harus level 25. Kita rate semua. Nggak bisa langsung auto rate semuanya gitu ya. Harusnya 6, cok, harus 6. Yang ranking 2 itu harus 6. Ini udah ranking. Ini ke ranking 2 harus level 20. Lah, belum. Oh, masih belum ranking 20, cok. Ini udah. Siapa lagi yang belum ranking 2? Ini udah ranking 2 semua, cok. Nice, nice stage. Oh, belum aku iniin si, belum aku masukin si Asuka, cok. Asuka itu biasanya dia tank kan ya. Biasanya tank enggak sih dia? Udah, cok, udah aku masukin si Asuka formation-nya. Kita pindah Asuka ke depan. Oke, jadi yang depan ini SSR semua. Oke, kita tes. Madaranya. Jadi aku Asukanya masih di belakang, cok, tolil. Oke. Kita juga bisa naikin skill ini ya. Kita bisa naikin skill. Oh, ini si Asuka, cok. Harusnya dia tank. Biasanya ya dia jadi tank, cok. Loh, Asuka tapi kok ultinya cepet ya? Tiba-tiba dia bisa ulti, cok. Padahal yang lainnya masih belum ulti. Oh, tetap ya.
kayaknya paling best itu kalau kalian dapat dupe, Cok. Nah, paling best itu kalau kalian dapat dupe. Kayaknya kalau nggak salah top up awal top up itu dapatnya Asuka deh. Kalau nggak salah ya, awal top up itu dapatnya si Asuka, Cok. Jadi kalau misalkan aku top up, aku dapat si Asuka lagi, coy. Nah, masalahnya aku belum join guild nih. Nih, Asuka cepet banget, Cok, ultinya. Duh, masa Asuka jelek sih? Heroes Combat Tier List. Asuka tuh dia masuknya ke tier list mana gitu, Cok? Wait. Si Asuka itu masuknya ke nggak masuk, Cok, dia. Asuka kalau masuk pun di bawah-bawah pasti. Mana nggak ada Asuka, Cok? Bahkan nggak masuk tier list si Asuka, Cok. Sumpah, si Asuka nggak masuk tier list, Cok. Ini siapa? Ini Asuka bukan? Oh, bukan. Asuka masuk tier list aja enggak, Cok? Ya kan, aku jadi kayak, wah, kenapa dupenya dapat Asuka ya? Kayaknya aku harus reroll lagi deh. Sepertinya hamba harus reroll lagi. Tapi kita mainin aja lah ya. Aku kayaknya juga nggak bakal, aku nggak tahu ya main game ini lama atau enggak. Tapi biasanya kalau aku main game kayak gini gampang bosennya, Cok. Karena ini serunya di awal doang, Cok. Di awal pas kita ngepus terus ini. Nanti kalau udah mentok-mentok, fiturnya udah mentok semua tuh kayak, ya mau ngapain lagi, Cok? Oh, tapi di sini Asuka aku kayak gigi banget, Cok. Kayak ini nggak nyampe Madara ulti udah kelar duluan, Cok. Kan. Ulti langsung, Cok, Asukanya. Memang GG dia, Cok. Tapi aku masih belum baca skill-skillnya sih ya. Nah, untuk Goku dan lain-lain itu aku masih belum tahu, Cok. Beneran bisa didapetin dari ini atau enggak gitu. Karena kalau bisa didapetin dari itu kayak terlalu mudah enggak sih, guys? Leader level reach 5. Ini harus upgrade, harus ranking. Hah? Oh, bukan ini, Cok, rank up yang ini ya. Oke, udah nggak ada. Aku nggak tahu ini level berapa. Oh, udah level 8 ya. Level 8 udah. Oh, kita dapat si Shinobu ya gratisannya. Upgrade lagi. Plus 6 hero in a land of trial. Land of trial, kita buka hero yang apa? Hero ability sama semua ya ini ya. Tapi ini water, wind, lightning, fire. Kalau Madara kayaknya fire ya dia ya. Ini gimana cara ngeplace-nya? Oh, begini. Oke. Okay. 6 hero ya, 6 hero. Oke, itu udah yang fire. Lightning kita masukin asal aja ya. Yang penting masukin 6 hero kan. Nice, sudah. Ini bisa kita up. Complete storyline 6-10. Challenge arena 3 time. Oke, berarti aku tetap harus ngepush ini dulu, Cok, story dulu. Memang kalau game kayak gini kita harus ngepush story terus-terusan, Cok. Karena biasanya fiturnya kebukanya dari ini ya, story-nya, Cok. Oke, kita coba trial deh ya terakhir nih. Nah, di sini itu tuh udah hari kedua, tapi aku bingung daily-nya masih hari pertama perasaanku deh. Aku nggak ngerti ini. Ini masih 10 jam, nggak mungkin sehari 10 jam ya. Ini tuh resetnya kalau 10 jam lagi, resetnya itu berarti jam 4 pagi ya. Iya kan ya, jam 4 4 pagi. Jam 3 pagi ya. 6
10 jam dari sekarang, 10 jam. 10 jam dari sekarang 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4. Iya, jam 4 pagi, Cok. Resetnya itu jam 4 pagi kayaknya ya. Oke, kita coba challenge ini udah kita taruh di sini ya. Oke, challenge. Level 18 doang musuhnya. Ya kita menang lah. Iya enggak sih? Nah, iya, Cok, menang. Si Rem ini level berapa? Normal. Level 22 ya. Kita menang, Cok, kalau level 22 doang. Ini cuma sampai 3 doang. Challenge. Lah, kalah. Kalah, oke, belum kuat. Yang terakhir belum kuat, Cok, trial. Trial yang terakhir belum kuat. Di back adakah sesuatu yang menarik yang bisa kita pakai? Apa ini? Oh, achievement belum kekumpul juga kayaknya. Gacaan kita sampai 10 ya, masih 5, Cok, masih belum bisa ya, belum bisa, belum bisa. Kalau kita beli 5 bisa nggak? Oh, bisa, Cok, beli 5 bisa. Oke, kita gacha kali aja kita dapat di sini, Cok, ya, dapat SSR lagi. Tapi mustahil, Cok, Ampas Gaming masa bisa dapat SSR terus-terusan. Iya, dapat Sikio, Mai Sarunai, Vivi, Bulma, Levi, Rimuru, Vivi, Toshiro, Makima ya, cuman itu, Cok. Oke, nggak dapat diamond abis lagi ya. Oke, CP ku kayak masih kecil banget gitu, Cok. CP ku masih 47.000. Kalau kita lihat ranking, ini ranking satunya aja udah 150.000, Cok. Cuman VIP 1 doang, ini F2P ya. F2P, Cok, 150.000. Dari mana dia bisa sampai 150.000, Cok? Ini, oh, ini bisa kita startup, Cok. Ntar kita lihat di line up. Hong up, startup. Ya, ini bisa bintang 3. Apakah dupe is real beneran? Udah, yang lainnya nggak dapat dupe, Cok. Sebenarnya mendingan ini sih, kalian ini yang dupenya itu ada ya. Ini pulis ini apa? Oh, kita bisa naikin ke plus 1. Kita naikin ke plus 1 deh. Pulis kritikalnya nambah 5%. Startup. Oh, bisa gitu. Kita startup. 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 Wah, langsung 5, Cok. Harus level 30. Yang SSR kita startup aja lah. Kenapa enggak kan? Madara sama nambahin critical 5% ya. Kita plus 1-in. Ini juga kita pulis. Enggak nyampe dong, enggak nyampe ya. Dua udah. Mentok dah, Cok. CP ku masih 52.000, Cok. Masih 52.000, masih belum ini. Gimana dia bisa 150.000 coba, Cok, CP-nya? Affinity apa ini? Oh, Asuka, kita bisa visit. Ini nanti kita dapat shardnya, guys ya. Kalau kalian visit-visit ini nanti kalian bakal dapat shardnya. Cuman sehari kayaknya kalian cuman bisa visit itu 3 kali ya. Si Asuka ini kita langsung quick give aja. Oke, level 5, nice. Udah, figur. Wow, ini bisa diaktifin semua. Ini kalau diaktifin bakalan nambahin CP ya, guys ya. Wow, ini juga upgradeable. Kalau aja dapat dupe Madara ya, aku kayaknya bakalan semangat banget, Cok. Tapi pengen Sun God Nika juga aku, cuman nggak tahu ya bisa dapat atau enggak. Kita coba cek deh ya di ranking, udah ada yang pakai Sun God Nika belum? 62.000 nih, Mas Ian.
level storyline hero. Nggak bisa lihat ya hero-nya ya. Kita nggak bisa. Oh ini bisa ngelihat. Kita bisa ngelihat line up-nya. Pakainya yang SSR ini nggak ada cok. Asuka doang pakainya. Bankai Ichigo ini SSR kah? Ini VIP 4 Madara juga ya. Madara Nezuko cok dapat core dia. Nezuko, tapi Madara juga core ya. Kayaknya Sun God Nika nggak bisa didapetin di awal ya. Goku juga nggak bisa sih. Nih. Top servernya sama sekali nggak ada yang make. Yang make ya Madara tadi cok, itu ada yang pakai Gai. Nih ya, Gai yang Egates. Gai yang Egates itu dia bagus kah? Gai yang Egates, oh dia S doang cok ya, bukan SS ya. Kalau di Tirus dia S doang. Kalau Madara itu SS cok ya, Madara SS. Kayak nggak ada sih, kayaknya emang Sun God Nika nggak bisa didapetin di awal mungkin ya. Oke, ini dulu sih ya cok ya, gini dulu aja. Aku masih belum tahu gimana cara naikin CP-nya. Di sini kalian bisa lihat aku masih ranking 274 cok. Gimana coba cara orang-orang tuh bisa naikin CP segege itu gitu cok. Nggak tahu lagi aku cok dari mana lagi naikin CP-nya. Oke itu dulu cuy, aku cukupin sampai sini. Kalau kalian suka dengan video klik like share. Kalau kalian suka dengan game seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam awas gaming. Bye.